Halo Splavers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas hasil pertandingan Piala AFF U23 Thailand tahun 2023. Kita mulai dengan melihat 4 negara di grup A, antara lain Myanmar U23, Brunei Darussalam U23, Thailand U23, dan Kamboja U23. Selanjutnya, mari kita lihat hasil pertandingan pembukaan, di mana di partai pertama, Kamboja U23 versus Brunei Darussalam U23. Pertandingan ini dimenangkan oleh Kamboja U23 dengan skor 5-0 tanpa balas, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Kamboja U23 duduki puncak klasemen grup A untuk sementara. Sorotana cetak 2 gol dan pimpin top skor sementara Piala AFF U23 tahun 2023. Di pertandingan kedua, Thailand U23 versus Myanmar U23, pertandingan ini dimenangkan oleh Thailand U23 dengan skor 3-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Thailand U23 naik ke peringkat 2 untuk klasemen sementara di grup A. Berikut daftar tambahan pencetak gol untuk sementara. Sekarang kita beralih ke jadwal pertandingan dari grup B sebagai berikut. Di jadwal pertama, Filipina U23 versus Laos U23 digelar Jumat 18 Agustus 2023. Start pertandingan pada pukul 16.00 WIB. Jadwal pertandingan kedua, Malaysia U23 versus Indonesia U23, Jumat 18 Agustus 2023, start pertandingan pada pukul 20.00 WIB. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan terbaru Piala AFF U23 tahun 2023. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.